kemarin tadi BTS shooting for Banjiranya yang bila 100,000 itu apa yang berlaku. Jadi kenapa jangan lupa untuk puasa penuh. Oh. Jangan pergi buka BTS pula. Harudang, harudang, harudang. BBS ke BTS? BTS. Bukan BBS. BTS K-pop. Selalu siapa yang buka BTS? Selalu siapa bukan? Hai, Ella TV channel YouTube telajak laris penuh dengan kisah-kisah seperti family, kemewahan, lifestyle, masakan, tips kecantikan. Ella kehidupan saya TV telajak laris. Ida dah larat, tak payah syukri kita je lah. Saya memang tak larat. Tak larat lah yang kerenah dia. Alamak ni, ini kan YouTube saya. TV terajak laris. Assalamualaikum guys. Kembali lagi dekat YouTube TV terajak laris. So, hari ni Datuk sambung lagi photoshoot untuk baju raya Khaira Zahra. Tapi ada something yang mengejutkan berlaku. Kalau korang nak tahu, jom tengok video ni. Datuk kawan busy kan. Mana lelaki dah Dah siap makeup dah? Makeup ni. Meanwhile, saya pelik dah banyak kali shoot dah. But Iwan, Mike, Sofie semua dah shoot aku. Dah penuh tu memang penuh perasaan kalau shoot tu. Itu ke kiri ke kanan semua habis. Satu ke keluar. Ayuk ke dalam ke. Ni keluar, ni keluar. Keluar tu mana kutip. Hari ni kita shooting. Shooting tu? Sehari sebelum Ramadan. So kita nak ambilkan shooting baju dengan tudung. Okay, baju untuk cara-cara tudung tu AC jam. Kita belum pukul aku ke dalam. Saya jadi takut. Jadi lembut. Kalau video terus suruh kau yang marah, yang marah. Aku marah. Bukan aku yang dapat yang aku buruk. Betul, betul. Betul tak dia kata? Ibu marah, ibu marah. Tak kira tiba kita marah. Betul. Ada kita yang buruk sekarang. Betul, nanti orang cakap, eh nanti dia marah lah. Kau marah, kau marah. Padahal dia nanti aku yang kena marah. Kan, dah lisa saya kena marah. Saya tak ada komen. Saya kena marah kan? Okey, kena marah. Okey, kena marah. Saya selalu kena. Hari ni kita ada apa? Hari ni kita ada hari raya. Dah raya ke? Bukan hari tu hari raya. Hari ni pun hari raya. Oh. Dan bulan depan pun hari raya juga. Salah apa? Ya apa ni? Memang hari raya. Raya Malaysia ni pasal pun. Setiap hari hari raya. Ya, setiap hari memang hari raya. Jadi kenapa jangan lupa untuk puasa penuh. Oh. Jangan pergi buka BTS pula. Selalu siapa yang buka BTS? Selalu siapa bukan? Ramadan tiba. Jangan lupa puasa ya. Okey. So, hadirlah geng-geng Khaira Zahra bawa baju-baju raya yang nice-nice untuk Datuk dan Datin. Apa pandangan korang tentang baju raya Khaira Zahra ni? Cun ke tak? Ni
Datuk tengah syuting apa? Kita buat BTS ya, BTS. Mana yang BTS? TBS ke BTS? BTS. Bukan TBS. BTS K-pop. Bukan Tata Selatan. Bukan TBS lah, tempat Timina Bas tu. Datuk hari ni BTS syuting. So, bagi raya yang bila 100 ribu, kita tengok apa yang berlaku. Kita tengok ni sebab dia tengok. Sebab tengok latihan terletak kan. Mana nak gambar? Buat IG Facebook lah sekarang. Aku baca ni. Action. Okay, today kita ada shoot untuk guys Zara. Korang pernah dapatkan baju Melayu kualiti premium terbaik, kain terletak, boleh pergi ke Instagram Kaya Zara Official. Memang puas hati. Sebab apa? Sebab pelbagai pilihan color, hampa takkan menyesal. Garanti hampa akan suka. Garanti tiap-tiap tahun hampa akan repeat, repeat dan repeat. So kalau nak tahu apa yang berlaku, stay tune. Semoga selamat berpuasa dan selamat hari raya. Okay, bye. Saya juga adalah penggemar baby blue. Okey, macam dia warna soft je kan ni. Tanpa pin apa-apa dah pin Tak ada pin, tak ada apa pun. Tengah-tengah. Baju ni macam 1000 lebih. Sebab aku nak pakai dah 1000 lebih. Okey Kak Nik, berapa baju ni Kak Nik? Okey, harga baju ni Kak Nik beritahu. Yang ni harga, yang ada kecut, RM259. Wow! Tak dapat. Boleh sahaja dah tin. Haa, betul. Saya tahu list memang mahal. So, kalau anda buat sendiri pun takkan dapat harga macam ni. Kalau cakap banyak, saya nak pakai baju Melayu daripada Kara Zara juga. Saya tak tahu macam mereka mesti duduk ke tak. Korang boleh stay tune ke Instagram Kara Zara. Sebab Kak Nik lah orang kata ini yang selalu membalas untuk di Instagram tu. Nah, hari kita nak cakap Kak Nik kan? Ya. Bermulalah photoshoot Datuk. Korang rasa style tak Datuk pakai baju Melayu ni? Cil komen dekat bawah. Baju saya pakai adalah size S. So, kalau korang nak balik, korang macam nak patung, maka letaklah yang paling penting. Tak payah beli butik mahal yang harga RM45,000, tak payah. Dekat sini harga starting baju Melayu kita hanya berharga RM189 sahaja. Wow! Dan kita menggunakan bahan yang berkualiti tinggi. Kalau walaupun muka bukan model, walaupun muka tak artis, tapi akan lebih lawan dari artis. Akan jadi meriah lagi tahun ni. Ya, kita dah pergi berbuka puasa dekat Hotel Hilton ni. Macam pakai baju Kara Zara. Engkau ada, engkau tak ada. Kalau nak ada, kau kena pergi Kesian 7. Saya penting lah belanja Kara Zara ni tu. Kita tengah pakai judul lawa ni, kita nak beraya. Saya pun nak belanja pakai hotel. Okey, ya, jawab sikit ya. Okey, biasanya, okey, sebenarnya masa dulu-dulu baru-baru berniaga, kita orang excited sangat kalau dapat jemputan buka puasa dekat luar. Tapi sekarang tak nak pergi dah. Tak nak pergi dah. Sebab tengok gambar pakai baju Kara Zara, tengok meriah. Sebab kita lebih menikmati momen berbuka puasa bersama keluarga. Di rumah sebenarnya lagi seronok, walaupun makanan simple, tapi cuma boleh makan dengan family. Sebenarnya sebab nak bersifat bahan sebab anak ramai. Anak ramai tu dia. Kita selfie pakai baju Kara Zara ya. Wah, memang lawan lah ni, memang cahaya dari syurga. Cahaya dari syurga tu dia. Okay, sebenarnya kalau nak tahu, dia tak pernah bersahur.
Dia tak suka bangun sahur, tapi setiap malam sebelum tidur saya kasih dia kan air dia satu botol dan juga kurma dalam bilik. So dia hanya makan kurma dan juga minum air suam. Patut Datuk Slim. Macam kita ni semua tengok anda. Tengok body. Ya kan, kalau untuk rumah anda ini baju anak saya ya, amat ayah. Dan kat ini habis tu buka ni. Ini dah salah. Dia suruh aku pakai baju tu kata-kata. Semua benda berbohong. Depan belakang semua berbohong lah kayu. So tapi boleh masuk sebab baju Melayu tak boleh masuk. Dia ada macam fashionable dan super model terkenal. Alif ni pun suka pakai baju kan. Betul. 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 Okey, saya nak baju satu lagi saya nak. Sebab mata baik harga dia saya belum ingat dah dapat harga dia. Ya. Tapi banyak berapa harga dia? RM189. Orang kan boleh pergi dekat Channel 7 Kare Zara. Dan yang paling penting Syah Alam. Syah Alam. Dia ada agent juga sekarang. Ya, ada agent dan juga boleh daripada personal shopper. So kalau you nak beli, DM je ataupun boleh komen kat bawah saya. Betul. Nah, so nanti kita akan reply. Sebab kadang-kadang ada orang yang jauh juga. Betul, ha. Betul. Apa lagi tu nak pakai baju lagi lain. Kita tak sabar nak tukar baju. So memang style lah baju raya dari Kaira Zara ni. Kalau korang nak dapatkan baju raya yang cantik-cantik dan murah ni, bolehlah follow IG Kaira Zara. Macam kerana menonton channel TV Tak Jatuh Laris. Makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu. Saya merayu sangat dekat korang. Tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma. Tak kena bayar. Janji. Sumpah tak kena bayar. Percuma. Sebab satu button anda beri semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video.
Jadi nak hargai korang. Kepada anda yang menonton dan juga subscribe ni, saya nak bagi hadiah berupa iPhone ataupun bag Gucci. Saya punya bag yang saya pakai, nak bagi secara percuma. Saya akan bagi sebulan satu kali. Tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya. Abang Telajak Laris Power. Video Abang Telajak Laris Best. So, salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Telajak Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye.